Malam ini kita bersama-sama lagi dalam meeting. Malam ini yang saya akan membawakan topik batu garam yang menyejukkan. Karena yang sudah ada kuih, maka ayo mengucapkan yang sudah menyampaikan pesannya. Silakan yuk, tolong ini teman-teman. Halo, gue Chen Tajia Wan Sanghao. Selamat malam semuanya. Malam. Belum kedengeran suaranya nih yang lain nih. Iya, baru 5 orang-orang. Selamat malam semuanya. Senang sekali pada malam ini kita bisa kembali bertemu di dalam acara Zoom meeting. Setelah sekian lama berpisah ya. Tidak bertemu di dalam Zoom meeting. Mungkin lebih dari 1 bulan ya. Yang terakhir ketemu di acara Changqingban langsung offline ya. Offline sebentar, online lagi. Ya karena mengingat situasi dan kondisi memang susah untuk diprediksi ke Wei Chenxian ya. Yang namanya corona sepertinya sudah tidak ada tapi tiba-tiba melonjak drastis lagi. Kalau kita lihat di berita-berita, katanya itu di Hong Kong banyak pasien yang di rumah sakit tidak tertampung dan sebagainya. Memang cukup memprihatinkan, kewesensian. Ya itulah keadaan situasi dan kondisi dunia saat ini. Kalau orang awam yang enak juga enak, yang tidak enak juga banyak yang tidak enak. Mungkin pedagang-pedagang obat yang punya rumah sakit dan sebagainya enak gitu kewesensian ya, obatnya laku ya kan, sampai obat berapa juta pun dibeli katanya, walaupun sebenarnya belum tentu itu obat yang juta-jutaan tuh benar-benar manjur, belum tentu. Kadang-kadang bukan dari obat itu yang bisa memberikan kesembuhan. Sorry, ini kok ngomong obat ya, kita bicara tentang situasi dan kondisi yang memang kita alami ya, kewajian sekarang ini kita sedang masih memasuki PPKM level 3 ya, kalau tidak salah. Sekarang ini kalau kita lihat virus, kita lihat di mall-mall juga lumayan sepi kewajian. Beberapa waktu yang lalu itu sudah mulai ramai, tapi sekarang mall-nya sepi lagi. Mungkin orang takut ya, takut sama Omikron ini. Omikron katanya, Omikron ya. Jadi memang lumayan sepi mallnya. Emang kalau udah kena penyakit itu susah sekali kalau Chen. Yang namanya penyakit nggak bisa dijadikan permainan. Banyak cerita-cerita yang cukup drastis ya, cukup mengejutkan. Kadang-kadang menimbulkan kesedihan. Beberapa waktu yang lalu saya lihat juga ada teman, katanya nih habis tahun baru Imlek udah janjian ya, janjian mau ketemu makan-makan, taunya orangnya meninggal kena COVID. Nah itu demikian. Memang hidup seseorang susah ditentukan
umurnya. Bukan karena corona, kalau mau meninggal, meninggal juga. Tapi kalau karena corona, orang biasanya corona ini, dia tidak pandang bulu koefisiennya. Mau yang orang kaya, orang tidak kaya, kalau mau didatengin ya datang juga, kena meninggal. Nah, jadi begitu. Nah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu, dilindungi. Hoshi sendiri juga sebenarnya waktu Chang Ching Pan tuh, Chang Ching Pan udah batuk-batuk sih, tapi bukan corona ya. Sorry. Kalau corona amit-amit sih, bukan corona tapi batuknya ini aneh Vincent. Batuk itu lain daripada yang lain, daripada biasanya. Biasa kalau batuk sebentar sembuh, ini hilang balik lagi, hilang balik lagi. Ya lumayan bandel sih. Makanya Hoshi dari kemarin nggak apa memberikan judul, pengen mau bilang aduh ditunda dulu, nggak enak juga kan udah janji ya kan, janji tanggal 20, harusnya tanggal kemarin tanggal 6, Nah. tanggal 6 taunya si Yoyo robah ya, yang Chang Ching Pan tanggal 6 kok jadi tanggal 13 ya dimajunya kemarin, Hah? harusnya Chang Ching Pannya tanggal 13 bukan, Oh, oh tanggal 6. Tanggal tanggal 6. 13 dirubah tanggal 6 ya. Iya, Makanya iya. pas pas tanggal 6 sore saya ada Zoom meeting, saya juga nggak tahu. Saya pikir kan tanggal itu udah offline, jadi nggak ada lagi Zoom meetingnya. Udah kebetulan pulang juga langsung ketiduran ke Shenzhen. Ketiduran makan obat batuk malam baru lihat oh, kok ini ada Zoom meeting. Makanya hari ini diusahakan jangan sampai ke ini lagi kelewatan. Nah, ke Shenzhen, jadi judul malam ini pembelajarannya adalah mengenai batu garam yang menakjubkan, Quintessence. Judul ini sebenarnya adalah cerita mengenai sebuah cerita, ya, sebuah cerita yang mudah-mudahan ada kemanfaatan yang bisa kita tarik dari cerita ini. Cerita ini terdapat terjadi dahulu kala, ya, pada masa zaman dahulu di China, di Tiongkok, di mana. Namun sebelum Jose menyampaikan pembahasan ini, terlebih dahulu terima kasih ya kepada Laumu yang masih memberikan sinar kasihnya kepada kita semua, memberikan kesehatan sehingga masih bisa bertemu walaupun dalam acara Zoom meeting saja, juga budi besar daripada Guru Agung kita Mahasesepuh dan Sesepuh ke Welas ASEAN daripada Centian Chuanse kita. Yang kita doakan saja semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat selalu dan bisa segera kembali berkumpul bersama kita ke Indonesia. Juga bimbingan dari para pendahulu yang tidak bisa Hoshi sebutkan satu persatu dan juga tentunya kesediaan daripada Kwe Chen Chen yang pada malam ini sudah meluangkan waktu dan mau beramal kuping pendengaran ya. Sehingga Hoshi berkesempatan belajar membahas suatu topik. Topiknya adalah batu garam yang menakjubkan. Nah, question Shen, kita tahu dahulu kala terdapat suatu desa yang jauh dari pemerintahan di pinggiran di suatu provinsi. Di desa itu ada seorang anak laki-laki, question Shen. Seorang anak laki-laki ini sangat senang membaca dan menulis. Nah, kalau ada anak kecil, ada anak yang senang belajar membaca dan menulis, biasa sebagai orang tua merasa sangat senang sekali, ya, Kuisensian. Karena semua orang tua berharap anaknya menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, ya, berguna di kemudian hari. Nah, penduduk desa tersebut juga turut membantu melihat ada seorang anak laki-laki yang sangat rajin belajar membaca dan menulis. Mereka penduduk desa juga berusaha, halo Cence, berusaha mengumpulkan ya dana supaya anak-anak ini, anak laki-laki ini bisa berkesempatan untuk belajar ya, belajar membaca dan menulis, sehingga akhirnya si anak laki-laki ini pada suatu hari tumbuh menjadi dewasa ya. Rajin belajar, bisa membaca dan menulis, menjadi anak yang cerdas. Pada suatu ketika, si anak ini mempunyai kesempatan mengikuti ujian provinsi
Dan ujian provinsi itu bisa diselesaikan dengan sangat baik, dengan mudah sekali. Akhirnya, si anak laki-laki ini dengan bangga dan bahagia bisa dikirim ke ibu kota, ke Wechenshen, bekerja di kekaisaran. Nah, beberapa tahun berlalu, di desanya dilanda suatu kelaparan, Kwe Chin Chin. Kita tahu pada zaman dahulu seringkali kalau desa-desa mengalami kelaparan. Sekarang pun di abad 21, ya Kwe Chin Chin. Di abad 21, kita juga jangan dikira ya, orang seringkali ada kecemburuan sosial. Ada kecemburuan sosial dianggapnya kita etnis Tionghoa, etnis Chinese selalu hidup berkecukupan, berkelimpahan, hidup mewah dan sebagainya. Bahkan saya ada melihat ternyata di kolong jembatan, di kolong tol itu ya, di kolong tol ini nih kenyataan yang memang ada. Di kolong tol itu ternyata juga banyak orang Chinese yang tinggal ke Shenzhen. Ya, masuknya harus masuk nunduk-nunduk-nunduk, itu dijadikan tempat tinggal. Nah, ini pun terjadi di abad 21 ya. Nah, apalagi beberapa waktu yang lalu pada zaman dahulu seringkali terjadi kelaparan apabila desa tersebut jauh dari ibu kota atau desa tersebut jauh daripada provinsi kekaisaran. Nah, kemudian ibu si anak laki-laki tadi kan anaknya sudah dikirim ya, sudah dikirim ke apa? Ke ibu kota, bekerja di kekaisaran, mempunyai jabatan yang bagus, mempunyai jabatan yang tinggi. Akhirnya si ibu pada saat desanya dilanda kelaparan, dia menyuruh anaknya yang kedua laki-laki, "Kamu pergilah, Nak," katanya, "menemui kakakmu dan memintanya untuk mengirimkan gandum, makanan dan sebagainya ke desa kita yang sangat terabaikan daripada kekaisaran. Padahal banyak orang yang syarat tiap harinya." Nah, putra kedua akhirnya pergi ya. Pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menemui kakaknya, meminta bantuan. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan sekali, melewati gunung, lembah dan sungai dan juga banyak binatang buas dan rampok ke Wechenshen kalau zaman dulu. Zaman sekarang sih yang seperti Hoshi pernah bilang, zaman sekarang mah enak ya. Mau kemana-mana bisa pakai online. Nggak ada mobil dijemput sama supir. Modal berapa? Apalagi kalau lagi promo ke Wechenshen. Yang aturan 100 ribu, 50 ribu dapat zaman dulu. Orang harus dari suatu tempat ke tempat. Kalau orang kaya bisa naik kuda. Kalau orang tidak, orang bukan tidak kaya, hanya harus melalui apa, jalan kaki, naik gunung, turun gunung, melewati lembah dan sebagainya. Setelah sekian lama melewati lembah gunung dan melewati apa, sungai-sungai dan juga harus menghadapi banyak perompak ke Wechenshen, tapi untung si anak kedua ini masih selamat. Tidak lama kemudian akhirnya sampai juga ke ibu kota kekaisaran Wechenshen. Nah, pada saat tiba di ibu kota kekaisaran, si si kakak melihat sang adik terkejut ke Wechenshen. Apa benar ini adik saya? Karena kakaknya kan kerja di kekaisaran, mempunyai jabatan yang bagus, mempunyai kedudukan, jadi orang yang terpelajar. Melihat adiknya datang dalam keadaan compang-camping, memakai sandal yang jelek, butut apa jelek ya, pakai baju yang kotor, kakaknya berpikir, apakah ini benar adik saya? Dipikir-pikir, tapi ya dia melihat ada, pasti ada tanda-tanda lahir liar lah kalau orang bersaudara ya. Kalau kakaknya seperti ini, adiknya seperti itu, pasti kakaknya tahu mengenali. Akhirnya dikenalilah si sang adik ini bahwa ya ini memang benar adik saya. Akhirnya sang kakak lalu menyuruh pelayan untuk menjamu adiknya, memberikan makanan dan sebagainya. Lalu menyuruh adiknya menceritakan kepada kakaknya mengenai keadaan, situasi dan kondisi di desanya, di mana dikatakan bahwa di desanya ini, di desa mereka ini sekarang banyak dilanda orang yang kelaparan, ya. Dia meminta kakaknya untuk datang pulang ke rumah memberikan bantuan. Tapi apa jawab daripada sang kakak? Aku akan menengok dan
membawa bahan makanan untuk kalian nanti, katanya. Nah, ke Shinshin, begitulah sifat manusia, ya. Suka lupa sama apa, kayak kacang lupa sama kulitnya, ya. Kalau sudah hidup senang, lupa sama asal-usulnya, ya. Keluarganya yang di desa yang jauh daripada ibu kota provinsi, jauh, hidup penuh dengan apa, penderitaan, kelaparan, dan sebagainya. Adiknya datang meminta bantuan, bukannya si sang kakak merasa langsung terharu dan ingin segera pulang untuk paling tidak melihat ibunya. Betul gak, Kue Chen Chen? Orang yang normal pada umumnya, kalau mendengar kabar berita keluarganya dalam keadaan susah, kayak Chen Chen langsung, ya. Chen Chen, kalau dengar kabar saudara, jangan kata orang tua, ya. Dengar ada kerabat dan sebagainya hidupnya lagi susah, juga pasti kita pada umumnya normalnya, ya, kita merasa tergugah ingin membantu, ya. Ini nih sang anak dulu disekolahin jadi anak pinter, mempunyai kedudukan sampai dikirim ke ibu kota dan bekerja di kekaisaran. Ketika mendapat kabar yang kurang baik mengenai keadaan situasi di desanya, apalagi ibunya juga mengalami penderitaan kelaparan, dia tidak merasa tergugah, hanya mengatakan, nanti saya akan pulang membawa makanan untuk kalian. Aku tidak dapat pulang untuk sekarang ini. Itulah manusia, Kwe Chen Chen. Kalau pada saat dalam keadaan enak, punya kedudukan, suka lupa, ya, lupa daratan, ya. Pada umumnya itu seringkali terjadi, apalagi para pejabat. Para pejabat, kita tidak sebut siapa, ya. Para pejabat umumnya pada saat sudah mendapatkan kedudukan yang baik, menjadi pejabat, ya, bukannya memikirkan rakyatnya bagaimana supaya bisa menanggulangi penderitaan rakyat. Yang dipikirkan pada umumnya adalah memupuk harta pribadi, ya. Bagaimana memupuk harta pribadi pada saat sekarang ini masih dalam keadaan mempunyai jabatan, ya, dan sebagainya. Jarang terjadi yang memikirkan, hanya memikirkan kepentingan rakyat. Seperti presiden kita, wah ini promosi. Nggak promosi, Kwe Chin Sien. Karena Presiden Jokowi sudah 2 kali, dia tidak akan mengajukan, mencalonkan diri yang 3 kali. Jadi bukan promosi, bukan propaganda, ya. Nah, Kwe Chin Sien akhirnya setelah berbincang-bincang, si adik dikasih makan dan sebagainya, akhirnya si adik mohon diri ke Wei Xianxian. Ya, kamu pulanglah. Kamu pulanglah dulu, lebih dahulu. Nanti saya akan datang. Nanti akan saya akan pulang ke rumah memberikan bantuan. Ya, diberi makanan ala kadarnya untuk ibu dan adiknya pulang ke rumah. Kemudian si adik pulang, berangkat pulang. Setelah berhari-hari berjalan, si adik ini setelah dari ibu kota provinsi kekaisaran, akhirnya kembali berjalan, harus berjalan pulang ke Wisconsin. Berjalan pulang jauh sekali berhari-hari, ya. Setelah sekian hari berjalan, pada saat si adik sudah hampir mendekati desanya, tiba-tiba ketika dia melewati jalan yang berdebu dan gersang, ada seorang laki-laki tua menggenggam tangannya dan berkata, "Eh, anak muda tolonglah," katanya. "Banyak di sekitar sini yang kelaparan. Apakah kamu punya makanan?" kata si kakek tua. Nah, adiknya ini, adik si yang orang pintar tadi, dia mempunyai hati yang sangat baik sekali. Wah, memang dia membawa makanan bekal dari kakaknya, dari kekaisaran tadi, ya. Tapi sebenarnya untuk ibunya dan untuk dia. Tapi mendengar ada seorang laki-laki tua meminta tolong, dia tanpa pikir panjang langsung dengan seketika segera menjawab, "Oh, ada kakek, tolong tunjukkan di mana," katanya, "jalan masuk ke lembah yang kakek maksud, di mana banyak orang terkapar kelaparan. Saya akan membantu dan memberikan makanan yang ada yang saya bawa ini." Sang adik yang baik hati ini membagikan makanan kepada mereka. Padahal sebenarnya makanan itu adalah untuk dirinya dan ibunya. Si kakek tua merasa sangat terharu melihat kebaikan hati si pemuda ini. Kemudian sebelum pergi, laki-laki tua itu memberikan sesuatu, ya, sesuatu upah sebagai kebaikan daripada sang anak muda ini yang telah menyelamatkan hidupnya dan orang-orang di sekitarnya.
setelah melihat sesuatu yang diberikan oleh si kakek, si anak muda ini pikir, wah, sebuah batu, batu halus ya, dia berkata dalam hati. Lalu dia mengambil batu itu. Dia pikir, wah, batu ini bisa digunakan oleh ibunya untuk menghaluskan bumbu. Nah, kemudian said, emang ibu-ibu tuh dia kan suka masak ya. Masak biasa pakai cobek dan sebagainya. Si anak muda yang sayang sama ibunya melihat batu, wah, ini berguna nih untuk ibu saya. Kakek ingin memberikan sebagai ungkapan terima kasih dengan sangat senang hati diterima. Sambil mengambil dan menerimanya, si kakek memberitahu ya kepada anak muda ini, ambillah batu ini. Kamu telah mengambil keputusan yang bijaksana karena kamu sudah memberikan makanan yang harusnya kamu berikan kepada ibumu dan untuk dirimu, tapi kamu berikan kepada kami yang membutuhkan. Sekarang ambillah batu ini, kamu telah mengambil keputusan yang bijaksana, dan ambillah batu garam ini, kata si kakek. Ya. Namanya batu garam, Kwe Chen Chen. Sebuah batu garam, tanya anak laki-laki itu. Betul, kakek tua itu mengetuk 3 kali, tuk, 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 katanya, diketuk 3 kali dengan lembut dan berkata, keluarlah garam, lalu keluar garam seperti salju dari lubang permukaan batu itu. Keluar banyak sekali, Kwe Chen Chen. Nah, kalau kamu butuh garam, kata si kakek, lakukan seperti ini. Laki-laki tua itu menggosokkan 3 kali dan berkata, tapi kalau kamu sudah merasa cukup, kamu elus-elus, dielus 3 kali, Kwe Chen Chen, ya. Berhenti keluar garam. Garam yang mengalir keluar akan berhenti dengan seketika. Nah, setelah mengucapkan selamat jalan kepada laki-laki muda itu, sang kakek merasa senang dan dengan hati yang gembira dia merasa tersenyum ya. Tersenyum kepada anak muda itu. Kamu tidak akan pernah ada tanpa garam karena garam akan selalu mengalir dari batu ini selamanya. Pergilah dengan senang hati katanya. Nah, anak muda itu kembali ke desanya dan menemui ibunya yang terbaring di tempat tidurnya. Sudah dalam keadaan sangat lemas sekali ke Wichinsen. Karena sudah berhari-hari tidak makan. Nah, Kwe Chen Chen, kalau orang berhari-hari tidak makan masih tahan. Betul nggak ya, Chen Chen dan Kwe Chen Chen ya? Kalau tidak minum, nah itu tidak tahan. Makanya orang puasa tuh dari pagi dia tahan, nanti buka tahan. Yang kalau tidak minum sehari mungkin orang tidak tahan. Si ibu sudah berhari-hari tidak makan, melihat ibunya. Ibu katanya, lihatlah katanya sambil menunjukkan batu itu pada ibunya. Dia mengetuk batu itu 3 kali dan berkata, keluarlah garam. Kemudian garam mengucur ke lantai pondok mereka. Mata ibunya berbinar, ya, memukul batu. Setelah itu memukul batu 3 kali dan berkata, berhenti garam, diusap-usap dulu. Berhenti, dia berhenti. Nah, mereka akhirnya lalu berpikir, ya, berpikir apa yang akan kita lakukan dengan batu ini. Mereka lalu memutuskan bahwa membawa batu garam ini ke tempat yang jauh, yang tidak dilanda kelaparan. Dia keluarin garam itu sebanyak-banyaknya. Kemudian dipikir-pikir kan bisa dijual. Nah, dijual uangnya bisa diberikan, bisa digunakan untuk membeli beras. Nah, demikian hal itu terus dilakukan Kwe Chen Chen. Berulang-ulang-ulang-ulang. Akhirnya, si anak muda ini besar bersama ibunya menjual garam, ya garam laku dijual Kwe Chen Chen. Kalau dalam jumlah yang banyak, makanya ada petani garam juga ada yang kaya. Kecuali petani garamnya itu di harganya ditindas ya sama tengkulak. Nah akhirnya si pemuda ini menjadi kaya bersama ibunya, kemana-mana dia jual garam. Nah si pemuda ini kaya, desanya pun mendapatkan keuntungan juga. Jadi desanya makmur juga, kaya juga. Nah, berita ini ke Wei Chen Chen tersebar ya. Tersebar sangat luas. Kekayaan mereka memperoleh mereka yang tadinya tidak kaya, tiba-tiba menjadi orang kaya, desanya mendapatkan banyak kemajuan. Tentu saja, lambat laun banyak orang yang mendengar garam, cerita batu garam yang menakjubkan. Dan berita ini pun melintasi gunung dan sungai. Nah, kalau berita, mau berita bagus, berita tidak bagus, selalu bisa menyebar dengan sangat cepat.
kayak berita corona aja ini, corona di Hong Kong katanya tuh orang tuh terbaring di luar rumah sakit ngantri. Kitanya nggak ke Hong Kong zaman sekarang, zaman internet, wah banyak mengerikan. Tapi sudah teratasi WCSN ya, dibantu oleh negara China. Nah, tentu saja lambat laun banyak orang mendengar batu karam yang menakjubkan ini. Saat itu ketika Kaisar mendengar berita ini tentang ini, ia mencari tahu siapa pemiliknya katanya. Ia memerintahkan kakak laki-laki, pemuda yang cerdas itu dan terpelajar untuk pergi mengambil batu itu. Kemudian diharuskan membawanya ke istana kekaisaran, Koi Chien. Nah, mendapat perintah dari kaisar, sang pemuda, si kakak laki-laki pemuda tadi yang sudah mempunyai kedudukan di kekaisaran, mendapatkan perintah kaisar, dia tidak mungkin bisa menolak. Langsung ceritanya Alkisah, kakak laki-laki ini memimpin rombongan ke desa asalnya. Di mana ia kemudian disambut hangat. Dipikir warga desa pemuda ini pulang kembali untuk menolong warga yang kelaparan dan sebagainya. Tapi sekarang ini sudah tidak kelaparan, sudah makmur hidupnya. Wah, tapi orang desa pada umumnya pikirannya sederhana, Kwe Chin Sian. Jujur sekali, lugu. Si pemuda yang dari kota mempunyai kedudukan di ibu kota, di kekaisaran, datang bersama rombongan, disambut dengan sangat meriah, Kwe Chin Sian. Dipikirnya datang pulang kampung untuk memberikan juga bantuan dan sebagainya, dan untuk mengucapkan terima kasih kepada penduduk desa yang dulu menolongnya. Ternyata bukan, Kwe Chin Sian. Orang tuanya, setelah ia turun dari kereta dan memberi hormat kepada orang tuanya, ia meminta adiknya menunjukkan batu yang dibicarakan banyak orang katanya, dari Yunan sampai ke Cilin. Kayak apa sih katanya? Dia nanya nih kepada adiknya. Adiknya tanpa curiga, ya tanpa curiga, dia mengantar kakaknya ke sebuah kamar. Ketika adiknya langsung mengantar kakaknya ke sebuah kamar, ditunjukkan nih batunya ini nih kak, katanya. Ya, diketuk 3 kali, nanti akan mengeluarkan garam. Begitu adiknya lengah ke Wei Chen, ketika adiknya tidak melihat si sang kakak yang ternyata sangat licik, langsung mengambil batu garam itu dan menyembunyikannya ke dalam jubahnya. Tak berapa lama kemudian ia langsung kembali menaiki keretanya dan memerintahkan pengawalnya untuk membawanya kembali ke ibu kota. Setelah kakaknya pergi, si sang adik pikir ya kembali ke kamarnya, tetapi ternyata ketika dia lihat cari-cari, mana batunya nih? Kok nggak ada? Oh, sang adik baru tersadar. Rupanya kakaknya pulang kampung ini adalah untuk menipu, ya, menipu dirinya dan mengambil batu garam yang menakjubkan itu. Rupanya bukan dengan hati yang tulus untuk lepas kangen, ya kak. Kayak orang kita pada umumnya, kalau orang Indonesia ingin merayakan Idul Fitri dan sebagainya, pulang kampung, lepas kangen ke sanak saudara. Si kakak yang sudah mempunyai kedudukan ini mempunyai maksud dan tujuan yang tidak baik, Shenshen. Ketika kakaknya dan rombongannya belum separuh perjalanan ke ibu kota, Kwe Chien Sien namanya kalau orang tidak baik hatinya, langit pun tidak menyambut Kwe Chien Sien. Langit tiba-tiba mendung, lalu turunlah hujan dan halilintar. Pengawal dan kuda turun, ya. Pengawal dan kuda mendahulukan, terguyur hujan lebat dengan halilintar yang sambar menyambar. Ia lalu merintahkan kembali ke timur. Di sana mereka bernaung di sebuah pelabuhan. Ketika badai berlalu, kakak laki-laki itu, pemuda tersebut, menggunakan kekuasaannya untuk merampas kapal dan memerintahkan kapten kapal mengantarnya menuju ibu kota ke Wejajan. Setelah 1 jam berlayar, si kakak laki-laki ini masuk ke dalam kabin. Penasaran kan dia, batu garam yang ajaib kayak apa sih katanya. Akhirnya dia masuk ke kabin dan mengunci pintu. Ia mengeluarkan batu garam itu dan mengumpulkan garam sendiri. Setelah mengetuknya 3 kali, berkata, keluarlah garamnya, garamnya langsung keluar seperti diperintahkan memenuhi lantai kabin. Nah, begitu memenuhi lantai kabin, ketika garam itu sudah 40 cm tingginya dan ia kira sudah cukup, ia tertawa. Ya, tertawa terbahak-bahak, sudah
menjadi lupa diri. Ya baru sadar, ya tidak mendengar. Ya adiknya waktu bilang kalau keluar tuh kalau mau nyetop diusap-usap 3 kali, terus berhenti, baru bisa berhenti. Karena dia cuma dengarnya dong, 3 kali keluar garam-garamnya keluar. Ya baru sadar, ya tidak mendengar adiknya menyuruh garam itu berhenti. Ya pukul batu itu 3 kali dan berteriak. Berhenti mengalir, dapat garam itu tidak berhenti-berhenti ke Wenshenshen. Dari 40 cm menjadi 70 cm. Ya memukul 3 kali, enggak berhenti, berhenti. Berhenti. Lagi-lagi garam itu tidak berhenti. Ya mengalir barang. Sekarang garam itu setinggi 70 cm, tadi 40-70. Apakah aku harus metuknya 2 kali? 3 kali nggak berhenti, pas kali ya. Nggak berhenti juga pikirnya. Wah, mencoba. Tapi 4 kali. 4 kali nggak berhenti juga ke Wenshenshen. Nah, mengalir menjadi panik. Ya lupa mengetuk sambil mengucapkan untuk berhenti. Garam, aku perintahkan berhenti. Garam berhenti, aku perintahkan berhenti. Garam mendesak pintu kabin sehingga mencapai dada laki-laki itu. Papan lantai terisi garam yang berat. Kakak laki-laki itu tidak dapat lagi melihat. Akhirnya, Wenshenshen, garam berhentilah sekarang atas nama Baginda Kaisar. Si garam nggak peduli mau kaisar kek, mau siapa kek. Karena hatinya tidak tulus, hatinya tidak baik. Apalagi si garam nggak diusap. Kan kalau untung berhenti diusap dulu 3 kali baru berhenti. Akhirnya kapal dan seluruh awaknya tenggelam seperti batu ke dalam laut. Dan sejak saat itu, Wenshenshen, saat itu batu garam terus mengeluarkan garam. Itulah katanya mengapa air laut menjadi asin, selalu asin. Nah, ceritanya, alkisahnya, percaya atau tidak, Wenshenshen. Jadi kesimpulannya, sengsara dan penderitaan akan menimpa orang yang tidak tahu terima kasih atas kebaikan yang diberikan kepadanya. Ya, bukannya berterima kasih, membalas kebaikan, malah berbuat tidak baik terhadap orang yang sudah berbuat baik. Penduduk desa menolongnya, mengumpulkan uang, mencari guru supaya laki-laki pemuda ini menjadi orang yang cerdas sehingga mendapatkan kedudukan di kekaisaran, di ibu kota. Ayah ibunya yang sudah membesarkannya. Tapi setelah dia mempunyai kekuasaan, mempunyai jabatan tinggi, mempunyai hidup, jaminan hidup, tapi dia lupa diri dan tidak mau mengingat segala kebaikan budi besar daripada orang tuanya, termasuk anak yang tidak berbakti ke Wenshenshen. Kita tahu orang-orang yang tidak berbakti ceritanya sangat mengenaskan, kayak Malin Kundang dan sebagainya. Makanya dikatakan kebahagiaan itu akan kita rasakan jika kita memiliki orang-orang yang mengasihi kita bersama orang-orang di sekitar kita. Bukan dengan hanya kedudukan yang luar biasa. Kedudukan hanya untuk sekejap saja. Masih ada waktunya. Yoyo. Masih lima. Lima. Jadi kesimpulannya demikian. Kita jadi manusia. Janganlah selalu mengejar sesuatu yang di luar seharusnya. Jangan pernah jadi kacang lupa kulitnya, harus meminum air. Dikatakan para Buddha, para suci selalu mengatakan minum air, harus ingat sumbernya. Seperti pemuda ini sudah mempunyai kedudukan yang bagus, dia tidak ingat sumbernya. Dia tidak ingat segala budi besar daripada orang tuanya dan penduduk sekitar yang dulu mendukungnya. Malah lupa diri, bahkan adiknya sendiri aja ditipu. Ditipunya bagaimana? Batu garam yang begitu menakjubkan, yang sebenarnya bisa memberikan penghidupan yang layak untuk keluarganya, dicuri juga ke Wenshenshen. Padahal kedudukan dan apapun yang dimiliki di kekaisaran sudah sangat mencukupi. Jadi demikian kesimpulannya adalah semoga apa yang kita lakukan jangan pernah seperti pemuda tadi lupa kacang sama kulitnya, atau meminum air kita harus ingat sumbernya. Seperti kita membina diri, mendapatkan tahu, kita harus selalu ingat kepada sumbernya. Sumbernya kemana? Ke Wenshenshen. Walaupun jarang sekarang jarang Ting Tao Li, harus selalu ingat kepada apa? Chun Fe Duyen, potang kita ada waktu kembali ya. Kalau cuci seung. Tapi tidak semua potang yang memang sekarang sudah mulai mengadakan ceramah mengingat situasi dan kondisi ke Wenshenshen, kayak di Sun Fung belum diadakan apa pembahasan Dharma Suci karena di Sun Fung masih pada pilek. Ya, Yau Ta Cie pilek. Kemarin makanya sudah beberapa kali ya
Chang Qingpan juga Yao Taci tidak ikut hadir. Nah, saya kira cukup sekian. Selanjutnya akan ditutup oleh Chao Zhejiang. Yoyo Pungliati akan menyempurnakan kekurangan dari pembahasan pada malam ini. Dan apabila ada penyampaian tidak sempurna, sangat tidak sempurna, mohon pengampunan kepada laumu, para Buddha, para suci, dan kewajian-kewajian maklum adanya. Dan Yoyo, silakan menyempurnakan. Dalam bina diri kita harus, seperti kata Yao Qiangshi tadi bilang, minum air harus ingat di mana sumbernya. Jadi kalau saat ini pandemi kita nggak bisa ke Fotang, ya sewaktu ada kesempatan, misalnya ada kelas, diusahakan datang ya Ko Chien Sien ke Fotang ya, kita kembali ke Fotang. Begitu ya Ko Chien Sien. Selanjutnya kita foto-foto ya. Tolong dibuka semua kameranya, iya mau foto nih, mau screenshot. Ayo biar kelihatan mukanya, Cai Cie, Aldi, Achen. Tanju, dibuka semua ya, iya mau foto dulu bentar ya. Silakan dibuka kameranya. Ayo semua, senyum-senyum. Belum semua nih, Chang Xiong belum. Achen ya, mulai buka. Terus Sentake sama Aldi sama Chang Xiong. Bentar yang udah dibuka dulu di foto. Ya, satu lagi Achen. Belum ya? Ini foto ya. Bentar. Senyum semuanya. Ya, ditutup lagi. Buka dong. Buka kameranya. Senyum. Satu, dua, ti. Citra kok ditutup? 1, 2, 3. Lagi-lagi. Nah, satu lagi. 1, 2, 3. Udah semua ya. 1, 2, 3. Senyum. 1, 2, 3. Yang manis. Lagi-lagi. Oke, Kucin-cin. Bentar ya, screenshot lagi. Halo? Bentar-bentar. Screenshot lagi ya. 1, 2, 3. Senyum. Belum. Dikit lagi. Ya, keburu ditutup. 1, 2, 3. Ditutup lagi semuanya. Ya, 1, 2, 3 nih. Ya, silakan Pak Cien-Cien sapa-sapa. Silakan yang mau sapa. Terima kasih Kue Chien Chien. Wan An semua yang udah ikut Zoom meeting malam ini. Mohon maaf bila ada kekurangan ya. Yo. Ya, sudah lagi habis Kue Chien Chien. Cai Chien semua. Wan An, Jayo. Ya, masih ada dikit aja. Silakan yang mau ngomong. Masih setengah menit. 1 menit. Ayo, 1 menit, ayo bicara cepat. 60 detik. Ya, Chien Kang, Chien Kang, Wan An. Dadah. Ini cip, dadah-dadah aja. Terima kasih, Yao Jiangshi. Terima kasih, Chien Chien semuanya. Ya, Chien Po Chepe, Pao Yu, Niman. Pao Yu. Pao Yu, Sang Chien Chepe, Pao Yu. Sang Chien Chepe, Pao Yu, Niman, Chien Po. Terima kasih. 感谢天恩师的。